Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menginstal WordPress dengan domain .tk memakai VPS yang diorder dari saya atau VPS lain yang menggunakan Webuzu Free. Misalnya kita akan menambah domain. Kita akan klik di sini. Register a new domain. Misal kita pilih domain video ID My video ID, misalnya My video ID, kita cek. Nah, ternyata ada. Kita ambil setahun. Lalu klik order. Setelah order, kita klik continue. Setelah itu kita klik complete order ya, yang ada di sini complete order. Lalu klik here to go to your client area. Nah, klik ini. Lalu kita ubah name server sesuai yang saya berikan. Nah, tadi mana ya? Ah, ini dia. Kita rubah. Soalnya di sini. Soalnya NS dan NS 28. Kita hapus. Hubungannya ini akan menunggu 24 jam seperti yang keterangan tadi. Nah, setelah kita berhasil membuat domain seperti ini, lalu kita masukkan ke control panel Webuzu. Ini sudah masuk, kita masuk ke add new domain, masukkan domainnya. Di sini belum muncul, maka kita klik ini dulu, tambahin sini, tag, hapus lagi. Ini tetap jangan diganti ya, tetap dicek, lalu add domain. Klik OK. Kita kembali ke depan. Setelah kita hubungkan dengan domain dengan hosting, kita akan membuat database. Database tadi kita lihat misalnya my feed. Nah, kita kasih nama my feed. Setelah kita buat nama database, kita akan membuat username dan password untuk database my feed juga. Password misalnya word machine PM. Nah, kita create. Setelah berhasil kita create, kita hubungkan my feed. Kalau tekan add, klik all. Nah, start change, kita akan lihat di sini. Nah, ketika ada ini sudah berhasil, tutup semuanya. Sekarang kita akan mengupload script WordPress-nya. Caranya cukup mudah, tinggal buka file manager. Setelah buka file manager, kita buka public HTML, lalu kita buka dokumen sesuai yang domain yang kita mau install tadi, yaitu di sini myvideostripid.tk, scoresid.tk. Nah, kita langsung upload lewat menu ini, upload. Nah, kita pilih
Awalnya kan standar upload, lalu kita pilih menjadi transfer from another server, kita ketik wordpress.org sharing latest latest.zip, ingat ya, latest.zip, lalu kita save. Udah gitu aja. Setelah kita save, kita klik latest, kita ekstrak arsip, lalu yes. Setelah itu kita buka folder WordPress, kita klik satu, lalu Ctrl A, lalu klik, pilih move, cari di sini, tekan N, hapus WordPress. Setelah itu ketik, klik create. Maka WordPress udah terupload. Setelah itu kita buka domain tadi di open link in new tab. Nah, ternyata propagasinya belum selesai. Jika propagasinya belum selesai, maka kita bisa mengunjungi memakai IP dari VPS, atau kalau lebih mudah lagi memakai alamat VPS yang telah saya berikan tadi. Misalnya ini, kita copy ini, copy, hapus dari sini tanpa www, langsung aja sini. Jadi VPSX .4wj.net garing my video script id.tk, misalnya seperti itu, lalu kita enter. Ini jika propagasi belum selesai, kita install dulu yang penting kan. Lalu kita continue, klik continue. Database name udah kita buat, database username udah kita buat, database file kita buat, database host udah kita buat, traffic table traffic udah ada, tinggal let's go. Database-nya seperti yang kita buat tadi adalah admin myfit. Masih ingat ya? Username juga admin strip myfit. Seperti yang kita buat tadi. Password adalah war machine im. Localhost database host tetap localhost. Table traffic WP ini bisa diganti terserah. Misalnya langsung lalu submit. Setelah itu klik run the install. Setelah itu ketik video site, misalnya my video ID, misalnya admin, username password terserah. Email, kasih email Anda. Kalau Anda ingin membolehkan user apa search engine membolehkan mengindeks domain Anda, tinggal dibiarkan aja, lalu install WordPress. Nah, login. Dan WordPress sudah terinstall dengan username dan password sesuai yang Anda pilih. Jika propagasinya belum selesai, maka Anda bisa memilih cara tadi. Jika nanti suatu saat propagasi sudah selesai, kita tinggal mengubah di menu general sini. Ya, di menu general tinggal kita hapus bagian ininya. Jadi tinggal gini. Nah, karena ini belum selesai, maka biarin aja. Itu aja caranya, mudah sekali kan? Belum selesai juga.
lama sekali propagasinya ini. Sudah, gitu aja. Jadi, yang ingin saya itu adalah ini di bagian propagasi. Jika propagasi belum selesai, maka Anda tinggal install WordPress alamatnya ke URL ini, misalnya IP Anda garing domain. Anda bisa install WP di domain sementara. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja. Jika Anda butuh VPS 1GB RAM 1GB HDD harddisk 25 GB dan bandwidth 2 TB hanya 300.000 per tahun, silahkan hubungi saya. Terima kasih. Nah, karena masih ada waktu, saya mau menawarkan indexer. Cuman Rp 60.000 untuk mengindeks, semua URL, backlink, dan website atau video YouTube Anda. ADC War Machine yang fokus di ADC image, bonus ADC video dan lain-lain. Harga belum naik, masih 400.000. Akan segera naik setelah update saya upload dan saya nyatakan final. Terima kasih.